Saya enggak mau disoten, enggak mau difoto. Nggih. Ngeten saya, saya enggak mau. Mboten napa-napa. Enggak mau. Salaman tok mboten purun. Enggak mau. Apa cecekel enten sing laporan nggih? Laporan napa? Lah niki, lha kok cecekel, lha salah napa? Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Di Kampung Ndoro, Ndoro ternyata. Kampung Ndoro, Meranggen, Demak. Ada viewer si Maurit mengabarkan kalau ada salah satu anggota keluarganya yang gangguan jiwa dan ternyata 10-an tahun yang lalu pernah dibawa ke RSJ dan lepas pulang abur. Waktu itu zaman pagernya belum. Saya enggak tahu dulu itu seperti apa, tapi 10-an tahun yang lalu kabur tadi katanya, dan katanya galak agresif. Enggak mau minum obat, kira-kira itu dibuang, marah, difoto yo. Enggak mau, oke. Okay. Nanti kita lihat kondisinya bagaimana, keadaan seperti apa. Mudah-mudahan nek tak rayu nanti anut. Orang karakan kok bersyukur anut tetap beksa. Tetap beksa. Non sewu mbak, dulu gangguan jiwa ini gara-gara apa? Dulu tuh cerai, cerai tuh kayak piye yo? Setelah cerai itu? Setelah cerai itu rada linglung pikiran gitu. Oke, non sewu. Tinggal laki-laki, kostum kemana? Enggak, karo wong lanang ngamuk. Apa-apa? Enggak, karena itu mulai tuh. Karo angger wong ngamuan. Orang duduk di sini aja diusir. Oh, diusir. Tuk ngomong tok ah. Diusir balangi, sendi balangi pagar-pagar ini. Oh. Gitu. Nggih, oke. Okay. Itu kayaknya mulai sadar dia. Ya. Sebentar. Iya. Usianya itu asik lah mulai balang pak. Usianya aku mulai apa kelahiran 66. Masih nah. Oh. Tapi di KTP kelahiran 71. Oh, seru. Jadi memang agresif. Mati ini wong lembar-lembar ya. Tapi arahnya enggak ke orangnya. Heeh, ambu makan. Makan apa, Pak? Ya, tolong, boleh tolong masih ya. Kedap. Nggih. Ya kan, Pak. Sopak tak kedatan iki. Enggak. Hanya kecil-kecil, hanya kecil tok. Sopak segini ndo. Dengan laki-laki. Dengan laki-laki mari. Saya enggak mau disoten, enggak mau difoto. Nggih. Ngeten saya enggak mau. Assalamualaikum. Mbah, Bu Ndo. Lah kenapa? Salaman riyin, kenalan riyin kali kula. Mboten napa-napa. Enggak mau, enggak mau. Salaman tok mboten purun. Enggak mau, enggak. Jenengan asmane sinten? Lah pun aku Kudiri. Heh? Kudiri ya. Eh ora yo gak. Eh mboten sekedap. Ngeten. Ah, ngeten riyin. Nah. Jenengan asmane sinten? Kudiria. Undangane? Yo. Ndok. Nuwun sewu. Mbak napa Bu kula ngundange? Enake piye, Mbak apa Bu? Mboten napa-napa. Wis sakso jenengan. Eh ngoten. Mbak ye. Mbak ndo apa Bu? Pak Bu mawon. Sepuh mboten pantas, pantas kula, Mbah. Mbah, oh nggih, Mbah ndo. Iki wong adike kula pun kagem putu. Eh ngoten, Mbah ndo nggih, nggih. Tepangaken, Mbah. Kulo Mas Adi. Nggih, Dalem. Daleme kulo Kudus. Lah perlu menapa? Niki mesti kenalan sik, oh, sik iki bojoku. Salaman nah. Ah. Oh, nanti perlu nopo? Oh, niki. Salaman mulai kali kulo. Wes, ngosek, aja lu ngombe. Napa kulo sing dukuk kok cekot terus? Mboten. Ajeng tak jak jagong. Al mboten purun jak ngang jagong. Napa kulo dicekel? Mboten, iki dipijeti bojoku. Lah kok dicekel? Dah. Oh, kulo dicekel enten sing laporan iki. Laporan nopo? Lah niki, lah kulo kok dicekel? Lah salah nopo? Mboten. Kulo niku kepengin jagong kalih jenengan. Kulo tak kandhani nggih. Nggih pripun, Mbak? Niku ajeng ditarik niki, ajeng dadi dijak lunga. Kulo niku jujur, kerja pabrik niku enten nopo katok sembarang niku teng kasak. Buktine pabrik Indo Jati enten kulo kerjane tempel 4 taun mboten pernah nyolong. Kenapa kok kulo dicekel kan? Kulo mawon anu dicegat kan bali teng Indo Jati mboten purun. Kenapa kok salah cekel bapak enten laporan? Lha kok
Lah kok disekel? Mboten wong kula kepengin kenalan kok. Kenalan kok cekel kok. Ngene ngene ngene. Ayo ngene ya. Mak kula anu kula dianu di anu monggo kula jetep anu padahal kok buktine ra ana lho. Kula wani sumpah mboten kula anu. Tidak ada yang mau menyakiti Mbah Ndoh. Tapi tidak ada menyakiti nanti kalau di anu dihukum gimana? Tidak ada yang hukum. Mesti jenengan tapi enten sing laporan. Sinten sing laporan? Tak ada di sik. Kan sakjane aja nggih maaf e. Jenengan nak preman? Yo. Preman kula guru. Niku guru re. Kula guru mucal are ale-ale terus sing boten. Dadi nek guru dak boten saged ngukumno. Kok tak gandeng nek ono karo aku yuk. Ora tembri mawon. Ayo karo aku. Mboten kesel jenengan. Mboten. Ligih mriko lho, ligih mriko. Mboten. Mboten. Ora tembu tak nyolong. Kula kerja Indojati niku anu sekawan taun. Niku anten katok. Nggih. Katok niku asentong. Nggih. Ngeten iki rasane. Nggih, terus enten DWT, enten jam niku enten sing di nganu tel banyu ora mati. Nggih. Lha nggih lho kula rasane anu kan bagiannya kalau serabutan nggih nyapu nggih napa nggih nyoto nggih pernah teli rakitang sedelo cocok lha nggih nuwun sewu iya ratu wong urip kan ratu nyolong lha nggih lha kan haram to nek nyolong niku dosa napa lha wong kula mlaku mawon enter sing ngejak tandur enter sing ngejak maton lha niku kerja parkir mak kowe kerja kene aku tak kerja kene ngoten padha entuke nggih ya nggih lha kula muh wong kula gawene nganggur soale anak mlaku kula bingung nggih supaya niku dilungkas bodo supaya ora ana napa kuwi ora ana wong wis berkeliaran wong wis niku kan ngejake kan ra bener mosok kula mlaku dijak mis enten kancane sakol turene enten sing anu niku sing koordinir lha nggih ngene iki aku mbokan ngadeg terus kene dak pegel. Lah nggih sak kesen jenengan mung kula seneng adat. Mbah. Mangke mangke nak duduk niku lara-lara ambien. Oh mboten. Mboten duduk lenggah mawon, lenggah teng watu. Mboten. Lenggah watu mriku lho. Mboten kula. Ngene lho, lenggah watu mawon. Wis mboten adat ya wis rambu kesel dong mboten mawon. Ngoten. Supaya generasi penerus ngoten mawon. Nggih. Kita masih berusaha untuk mendekati Mbah. Mbah sapa mau jenenge njenengan? Kuderiah kula ngajak-ajak kita semuanya mesti kula iki rasa manusia goblok sekolah ilmu ora sapa-sapa tapi kula nggih napa elek-elek nggih sapa sekolah SMA. Jenengan. Tapi gendeng ngoten. Heh, sik gendeng sapa? Kula sekolah lha omong e rasa bahasa Indonesia kok, Pak. Bisa bahasa Indonesia? Dulu sekolah sampai SMA. Iya, tapi bahasa Indonesia enggak bisa. Itu barusan pelajaran bahasa Indonesia dulu dapat berapa? Barusan Mbak bisa. Adiknya untuk mempersiapkan semua berkas. Mbak barusan bisa kan, Mbak? Ngomong enggak bisa. Mbak, ngapunten nuwun sewu saged lenggah teng ngandhap. Nah, lenggah sithik ben aku melu linggih. Ah, linggih. Ya. Nah, ngene. Aduh ya Allah Gusti. Kula nang perumahan kan mboten matok. Mboten matok. Enten niki perumahan. Jerwati biasane niku nak wong wis ngoceke mboten bener to. Lah wong kula mawon iso, milih sing halal. Wong kerjaan halal akeh. Kula mlaku ning enten sing ngejak tandur, ngejak matun. Nuwun sewu. Jenengan mau nguncalo krikil lu mbok sembuh uncali apa? Anu kula nak enten apa? Wong anyar. Nah enten yang anyar mboten aku. Mboten matur. Nggih. Lah nek kula niki kan mboten anyar iki berarti wis kawak kula. Lah tapi jenengan kan nggih pisan. Oh nggih. Tapi nak bolak tak balang. Lah kok iki mau ape balang aku iku mau ceritane. Nggih mboten lho walang nggih pisan. Dek niki nuwun sewu. Niki dak usah kepen balang aku ah. Alah nggih pisan nak ping pindho tak balang niku. Balang apa? Nak balang niku. Apa iku, Mbak? Kok galak nemen. Kita mau balang napa? Kan tapi kula nak balang tiang mboten nate. Tapi nganu kula niku nggih. Bendera kula gawene mlaku tapi kula bingung. Anu. Iya, Mbak. Ben ora bingung piye jarene. Anu, itu kan nggih mboten kitas. Jenengan mboten nate teng puskesmas suntik-suntik lho ben ora bingung ngono. Nggih nate. Ya, terus. Jenengan nek bengi iso turu mboten? Nggih saged. Sedilu tak ngono. Nggih. Terus dungu bisikan nek kupingmu ono swara-swara ngoten? Mboten nenten. Biasa-biasa. Biasa saja. Tapi seneng mlampah ngoten. Anu, sakniki pun anu pun mboten patek mlampah. Oh, maune sering mlampah ngoten. Anu kula nggih ngaku nek enten abang-abang niku ngono ya.
tenggalan iku nggulak buak, kula bingung. Abang-abang kotak sing ngenten petane ngoten iku kotak kotak abang. Kresa. Kotak bentuke wesi, nggih tenggalan ku ana buak. Tak buak telu lah terus. Kan ngono kan biasane nek nen ngoten ku lah teng mriko teng blancir, kula nek mlaku tekan blancir mriko. Waduh. Blancir ku anten bentuke meh koyo teng jeruk pukes mas. Niku nak contone niku teng-teng mriku teng cedhak rumah susun. Niku enten perumahan kare pukes mas. Ya kula ra matok. Lah ora matok. Pokoke nek perumahan ora matok ya. Mboten matok. Nuwun sewu, tak takoki. Ture ngendikane katanya. Nggih. 10 tahun yang lalu jenengan pernah dibawa nek nggone Amino kono. Amino sinten to? Rumah sakit. Nate. Nggih nganu kula nggih nganu rumah sakit nggih nganu bolak-balik wong kula nggih mlaker anu mlaku tekan rumah sakit. Cekotulo. Terus ya cekotulo ping 3 menit. Jarene mlayu ke rumah sakit bareng jenengan. Mboten nate. Mboten nate nak anu nak dereng sembuh nggih dereng anu to. Ngono. Lek desa sakniki sirahe mumet to. Napa nih? Jenengan. Mboten. Mustakane. Nggih. Mumet mboten, sirahe mumet mboten. 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 Niki nggih kula nganu maaf e nggih, omonge sing anu sing ra bener. Niku kula nak anu teng mriki to teng gedung-gedung Pucang Gading nak enten sing wong mis supayane anu to nak enten sing si wong mis supayane selalu dibeli, selalu dan dihancurkan. Mboten niku. SMA ni sebelah mana? SMA ni lulus 91. Oh, Itul, SMA 91. Anu, 91. Lulus SMA 91. Anu niku kidul, anu kidul pasar niku. Gak 5 tahun di atas saya. SMA negeri ku. Mboten SMA ane SMA NU. Arya NU. Oke, sebentar. Ujiane teng anu, ujiane teng Mahdua. Oh, di Mahdua kan. Teng Mahdua apa gabungan? Hey. Berarti nek sekolah dipen tekan man gak iso bahasa Inggris barang. Mboten iso kula gendeng sekolah e. Sekolah kan lekan sekolah kan. Jurusane apa dipen jurusane? Lukan manusia kan ada kelebihannya. Betul dan punya kekurangan. Nggih, kekurangan. Karena itu satu paket. Mosok ya, jurusane dulu zaman alih apa? Jurusane kula agama. Nggih. Innamu masabirin. Anu nopo guru niku lan ku nganu Pak anu, Pak Medin Roti yang gede. Jadi ada sakit ceramah agama barang. Mboten saged kula nggih ngaji. Assalamualaikum. Nggih, mboten iso. Enggak bisa. Enggak bisa. Rendah seperti nggak. Itu, Kakak. Enggak bisa. Niki anjenengan kang mriki napa enten sing anu sing apa? Mboten nonton. Lah niki kula disoteng. Kan saiki ben ketok tak ada iki. Ben ketok ayu disoteng. Kula teng wingking mawon nganu disoteng. Sing nyoteng sapa ya si bebek. Berarti artis lho jenengan. Sing nganu sing sare kan kula nganu napa? Saking jikok nganu jikok kayu bakar. Disoteng kono mbopo disoteng. Lah kok anake kula disoteng carane duwite digawe kanggo wong kok. Sotengnya tengen cucu, ni ko nganu duitnya dikangguk-kangguk ke wong-wong. Lah anak kula kan kerja parkir, kok ni lah duitnya dina. Duitnya yang tengseng. Motor aku ronsel. Jadi anak parkir entok kaya biron. Anak kula nganu betul mesti yo. Biasa ni biron. Enggak medun ni lah. Tapi aku kula gengan. Biasa ni entok biron. Gengan aku sak pawai ku. Sak anu sak. Jadi anak nek di parkir. Parkir ni ko seng parkir kula betul. Nek seng parkir lari. Lah jadi anak betul naten dera. Betul naten dera. Matun serasan. Napa? Matur. Anu nganggur, kula nganggur suwe. Nganggur mboten ngapa. Oleh orang pengen kerja meneh. Mboten nganggur. Enak nganggur ya, Bu? Nggih nganu dereng. Nggih nganu enak kerja lah kula bingung terus. Bingung-bingunge kenapa sih nang ngeluh ngono? Nggih. Muter-muter ngono. Bingung terus. Bingung. Bingunge pripun bingung iki? Sirae muter-muter ngono. Apa iki wong iki muter iki? Iki sirae nek ndur pening sore iki. Mbak. Kita masih berusaha untuk masuk di dalam beliau untuk bisa membuat beliau nyaman lah. Rencangnya jenengan riyen sing paling ganteng. Mboten nenten. Ah tenan. Kabeh semuanya ganteng. Wih, yang paling cantik. Iku semuanya ganteng semuanya. Ngono. Nggih. Gurune sing jenengan paling suweneng. Ya seneng semuanya semua guru. Semua bahagia. Iku apa nih jenenge? Iku apa? Iku adik iku lho sing. Sapa jenenge? Sing kuwi Kai Yumrul Alan sing niku Yumratul Aliyah lah sing niki Hariro. Lah sing pegawe niku sing ngenten niku mobiling. Mobil putih niku. Niku kerjane teng kelurahan. Oh. Lah sing Kai niku sing bathok India. Niku Hafid Quran nggih. Niku kula riyen jenengan nggih mondok, Bu?
Boten calon dunyai boten kok jurusane keagamaan Wasalia mesti diajari dalil-dalil kok gak urusan dalil iki apa nek saka sakata dalam bahasa Arab itu iya jurumia Alfiah. Alfiah. Oh nggih, nggih. Anak Alfiah kulo mboten ngerti. Star Alfiah pirang bet riyen, Bu? Kulo mboten nate diajari Alfiah. Eh, mboten napa imriti? Imriti nggih kulo dereng nate ngaji kados napa. Kulo ngajini nama Quran. Aku ngintek tok sithik ngono. Anu mau ngajini Quran tok mboten nate. Oh, mboten. Hati pokoke sembayang le mang waktu mboten. Niku mau mencukup salat dhuwur dereng. Sebentar, jenengan melemparkan batu itu orang tidak pada takut. Enggak, saya nganu. Kenapa niku? Kula, kenapa niku? Pikirane kok normal. Iya, balang jumpro. Balang niku lho, niku tak telepon, balang niku kulan ku normal. Nek enten pisan kula mboten balang. Lah niku mau mboten kencengke wong ngene napa kula kenceng niku. Supaya niku kula ngen lunga, supaya niku tiang ngen lunga. Oke. Lah tadi ada saya jenengan kok melempar iku tiang telepon itu. Enggak, lah kalah tapi aku isin. Lah tapi kula anu, kula kan asline kan megah di syuting. Kan biasanya lah syuting kula gabayane kan corone kan haram niku bayarane. Oke. Lah tau lah kula gal anak kula syuting kan anu lah. Lah niku di syuting niku anu sing dapat bayarane kan sing anu. Sing syuting. Nggih. Lah wong jenengan tak parani ya ora aku ndara ora mbok oncali watu. Kan kula ampun ngomong, nek dibalang kula lara wegang balang wong ngoten. Iki. Nggih. Ting 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 niku. Ben suara ting tung ting tung ting tung ngono. Nggih. Ting tung ting tung ting tung. Iki balang kersane nganu ngoten. Ya wis. Kayak balang jumrah kayak balang jin. Mbah. Mbah Ndoh. Ngapunten. Nggih. Mbah Ndoh apa Mbak Ndoh? Mbah. Mbah. Wong jenenge wis sepuh. Jadi iki ku mic, Mbah. Enggak apa-apa. Ben suarane masuk. Mbah Ndoh, ngapunten nuwun sewu. Upama ya. Umpama jenengan tak ajak naik mobilku bagaimana? Tidak mau. Kenapa kok tidak mau? Tidak mau. Kenapa kok tidak mau? Tidak mau. Kenapa kan? Iya kenapa kok tidak mau? Tak tiba kenapa apa? Tidak mau. Sudah makan belum tadi? Anu, napa ku saya niku anu kula niku nak dikai wong-wong niku mboten kuwi. Lah kula kan mboten wong-wong, kula wong tok. Anu napa niku dikai berkat, dikai napa kula mboten kuwi. Kenapa alasannya, Pak? Kok anu, alasannya takut. Oh takut kenapa? Bingung. Diguna-guna. Dikai berkat-berkat enggak mau. Kok enggak mau? Enggak mau. Dipanggil anu sini. Anu ton dikai duit niku lho enggak. Lah berarti iki gak sida tak duit iki. Enggak sak, wis enggak mau. Terus maunya apa? Enggak mau. Maunya anu nya yo masak miliknya sendiri ndak pemberian orang. Oh begitu. Hasil pekerja sendiri. Misal kita kerja bersama begitu kan dapat uang. Mau saya ndak mau. Kan saya nganu tadi udah bilang. Langitnya meh ambrol. Saya di nganu di ono suara langitnya meh ambrol. Kerja nganu maton, tandur, usung opo kabe-kabe, opo-opo parkir. Anu kembali di Indonesia itu saya enggak. Nuwun sewu. Kenapa kok saya kok disuruh kerja sama kamu saya enggak mau 100%. Enggak mau 100%. Kan aku biasanya 5% saja bagaimana? Heh? Enggak mau. 5% saja? Ya wes 1%. Saya penginnya kerjanya dengan di mandiri. Apa dagang-dagang? Ya piye? Oh, ya wes ngene wae, ngene wae. Enggak mau. Apa sok ben tak kasih modal kok dagang? Enggak mau. Tapi sehat dulu. Nah terus, nek ndak punya modal mau dagang bagaimana? Enggak mau. Kok ndak mau? Lantaran piro? Heh? Kali. Lulus SMA 91. Mbak Ndoh. Lulus SMA 91. Berarti kelahiran tahun 72. 73. Iya. Yo. Iya. Tapi tadi infonya tak 60. Dari siapa? Yo makanya itu cerita tentang tahun 65 itu yo cerita imajinasi. Nek sampean lempar-lempar tuh adik yo wedi orang lain yo wedi. Kok jadi lempar-lempar neh yo? Kan, nampun aku nak enten kula lempar makan uang kan terus ngono, kan terus kebak uang, nampun kula bingung terusan. Enten sing seandainya nampun aku enten sing ngomong ke wong mis enten tiang pintar kan. Enggak mau. Kamu jenengan enggak pernah ngemis. Jadi enggak ada masalah toh? Kan ngomong-ngomong ngemis, mosok saya itu anu dijak kerja ngemis, dijak bareng-bareng kancane sak trek kan anu
Enggak usah mau. Kan enggak baik. Ya. Kan perbuatan lama-lama kan mis, lama-lama anak seping mis kan akhirnya kan nang tangan panjang maling kan enggak benar toh mis. Betul. Asil aja. Anu ana sing ngomong ku wong mis ki raine jilat-jilat kok mis. Kata siapa so, itu? Yo nganu. Yang bilang tuh nganu ayah saya tuh oh. Ayah saya. Tapi enggak tahu dengar siapa enggak tahu toh. Mbah temanmu dulu waktu SMA siapa aja mbah? Banyak sekali. Heeh, ada siapa? Masih ingat namanya? Ya lama sekali ya, ada yang anu Budi Arifin sana. Eh, Budi Arifin rumahnya mana? Rumahnya Medo, saya enggak pernah anu ke rumah. Enggak pernah main ke rumahnya. Terus Budi Arifin terus siapa lagi, Mbah? Udah lama sekali. Oh, enggak apa-apa, enggak mungkin masih ingat. Siapa lagi, Mbah? Hah? Budi Arifin atau siapa lagi? Anu Abdul Hadi. Heeh, ya, Palang. Terus kok lanang-lanang kabisen cewek sapa? Terus tenah tiang Galarung. Galarung pundi? Ini yatun tiang Merangge nang. Oh. Bar ini udah punain. Oh, udah punain. Itu konco sakelas. Nggih, konco. Pinter-pinter ya. SMP-ne pundi jenenge Ndik? Nggih, mriku ngenggon. Nggih, kanu. MTS. Guru favorite jenengan sapa? Dhe bilang. Ada. Iki semuanya. Pak sapa kuwi mau penting. Mateng sapa? Iki semuanya ganeng kalau ndak ciri. Bagus ini. Kalau ndak ciri. Pak yang paling kan cuma satu. Paling kan semuanya semua teman semua. Teman suka semuanya kalau saya orang. Pengemis saya enggak mau. Oke, ya wes. Mau aku guru. Saya juga guru. Kan dia kan ajak-ajak kan enggak benar. Iya, jangan. Dosa enggak halal ya, Mbak. Oke. Tas, Mbak. Mbak, tas. Tas saraku. Tas salaman iki. Pun iki, nggih kula omongi sedaya mawon iki kula nyuwun maaf, maaf nggih. Maaf untuk apa? Nggih kan omongi sing ora bener kula nyuwun maaf yang sebesar-besarnya. Oh, tidak ada yang salah kok. Jenengan tidak salah, tapi nuwun sewu ngapunten. Nuwun sewu, kok mugo-mugo wis bukaan melaku ya. Tajak jajan. Enggak mau. Jajan alon-alon. Jadi senengnya apa? Bakso, soto? Enggak mau. Bakso apa soto? Soto Surabaya deket itu. Bakso apa soto? Enggak mau. Apa buah? Enggak. Kok tujuannya nganu? Adik bunuh. Weh, boten. Menyenangkan orang. Pulau Perigi. Jangan jalan-jalan. Enggak mau. Lu mobil harus mengawai kalau lawangnya. Mau. Kan ada orang neko-neko, anak itu langsung ngamuk. Minta ikan. Lah saya takut kalau ada orang banyak nanti tempat saya diminta gitu. Tak pukuli kabeh, tapi ora tak kenake wangi. Ngoten. Takute niku tane aja jalo. Salamane kalau kula sih. Lu selamat terusan iki. Anu aku sarpo rep aku anu pengene generasi penerus kok. Oke. Okay. Karena hari sudah semakin sore, langit kelihatan mendung gelap. Sebentar lagi hujan turun. Biar tidak hujan kita masuk ke mobil, oke? Okay? Nggak mau. Sabar. Ya baik, itu bahasa cenera aku. Nggak mau. Tak tukar pendol? Nggak mau. Tak tukar bakso? Aku tuh basno. Nggak mau. Ah, itu basno, Mbah. Ya, Mbah ya? Nggak mau. Mungkin ada yang ngelapor, aku jembeh. Orang. Karena ini sudah semakin sore, nanti kita juga pulang ke Kutus ya. Kan ahli waris kok, bukan pengennya ngalo ahli waris. Aku ceritain naik mobil ahli waris ini ya, Mbak. Tak tulisi. Nggak tak tulisi. Ya, sayangku. Sayangku ya, Mbak. Ya, Mbak, nggak tulisi naik dunia kono ya, Mbak. Ahli warisnya sopo aja, Mbak ya. Kita tahu dulu. Nggih ahli warise sapa kabeh? Sapa kok anu tanggung jaket sih? Nggih mboten. Aku ndut no iku. Aku jaket. Aku di jaket biru, Mbah. Ayo Mbah karo aku. Ayo melaku. Ah bismillah. Apa ceritane ahli warisen sapa kabeh tak pai buku. Tidak perlu drama yang berlebih cuman memang kita butuh. Cara kita butuh pendekatan agar si Odik Ijinya nyaman dengan kita. Ahli warisnya sama kaki, tulis. Walaupun tadi sempat lempar-lempar, tapi tidak ada masalah. Tapi Pak ini nama aku loh. Oke. Gue Iria. Jadi tulis Arab ya? Kok tulis Arab dah? Anu kalau pene polpennya buatan pulau nirang nyuni biru. Biru. Kalau biru buatan. Ngeten, ngajem hak ngeten. Hu. Oke. Hu. Hu doi Iria. Doi. Iya. Oke, Ri. Ya. Ya, ngeten. Nggih. Oke. Yuk ditulis. Ayo,
bismillah kita jalanin. Rumah bapak, bapaknya namanya sinten, Mbah? Ini lho, Mbah, pulang anu Nur. Kita Nur ini. Dada sing karo tanggam. Dada karo adik. Karo iko ibu iko. Iko piye jenengan? Apa ne? Iko ibu jenengan ta se? Ibu ini kok linggih. Lah niki kok ibu iku lho. Oh, masih punya ibu. Heeh. Monggo dada karo adik ya. Dada se. Dada se. Karo tanggane. Monggo, Pak. Jalan-jalan aku. Bu, monggo. Nggih. Nur Aini kok jenenge bapak e jenenge? Nggih. Aku kelairane 6. Mbak Do. Nggih. Bapak e kelairane. Sarene ki nulisne jenengku, tulisan jenengku nganggo tulisan Arab e. Muah, tapi nganu pen biru, nek mboten biru mboten purun. Aduh, iki aku ora pen biru, pen kuwi. Nek aku to lenge membeli to ya pen. Oh, membeli. Membeli di mana tidak ada toko yang berbuka. Terbuka bu kira puas. Makanya nak pen biru, kalau perlu nulis nak pen biru betul betul. Oh no. Ina Muhammad Sobir ngertine nopo? Mboten ngertos. Alah ngene iki jenengan wali yang mesti ngertine kok. Wali murid niku. Wali tahun 2000. Ah, tahun 2000. Tahu nganu Mbah jenengan merantau apa ora, Mbah? Ora tahu anu. Aku anu, penasaran. Merantau teng Jakarta niku nganu sesasi hitunge kula, tapi hitunge kula mereka kok 40 dina. Jadi 40 dina kula ora gelem, ora wong 40 dina kok ngoten. Lah dibayar dibayar 40 dino tapi kalau nak 10 tahun adi tuwake kaji tapi kula gah gah napa kok gah nuwun sewu jadi tak jalan-jalan di arah popo iki mboten napa-napa ta mboten aduh jenenge dewa dhar napa ya kan kulon itu semuanya semuanya doyan semuanya omnivora berarti podo podo karo aku kodok ra doyan. Lho, wong terima balang-balang kok anu kok golongo nonton apa kok. Ya, kemu balang aku marah ayo orang balang aku ra tak golongo. Tak jalan-jalan ben sirahe ra mumet. Kita sudah masuk Pelamongan lagi Semarang. Saiki engko marani Bu Dokter sing ayu dhewe, Pak Dokter sing ganteng dhewe, ben sirahe orang ngeluh terus. Betul? Oke. Masuk ada. Sebetulnya rumahnya dekat dengan Amino. Tadi pas saya nge-map itu hanya berapa menit lah? 10 belasan nih, 16 lah. Iya, karena lampu merahnya banyak. Mbak Bang Juni itu wakil mana sih, Mbak? Karena perangkainya udah perangkain yang berbatasan betul dengan Semarang. Jadi deket Mbak, pundak gue pada pegel-pegel apa? Bisa mijet jenengan? Buat ini bisa mijet. Waduh, ya tak mijet di dewe ini. Ini aku dulan di rumah sakit Amino Gundo Utomo dengan kersane berobat sehat waras. Ku mau kan kondut gawe meneh. Kula pikirane normal, tapi kula anu mboten purun kerja, tapi niku mangane niku kula mangane niku ban dulu, tapi kan kula niku duwe napa? Duwe sawah gugup nganggur niku nak berapa bulan 3 bulan pokok dapat untung diberi 200.000, 13.000. Tapi nanti kurangane engko apa kijenane engko adik saya ikut bayar gitu loh. Oke, siap. Siap. Berarti kelas bonsek lah. Di kelas ngebon. Oke, sik. Ya wong jenengan kok ngomong pengemis, pernah diajak ngemis jenengan ta? Pernah tapi yang bilang mak kowe dijak ngemis gawe anu, dijak nyeluk gawe kanca. Ngoten. Lah kowe ndak mau. Kan anu kan ndak bener to ngemis. Kan dosa besar kan dosanya nanti disila-sila gitu kan mukanya. Sama malaikat sumbe sama Allah. Iya, kan lewat malaikat kon nyulat nang gunung neraka. Ya, media, Mbak. Salate sedina ping pira? Iya, 5 kali. Apa kate? Ini airnya Mas Karmo tak ketone, Mbak. Apa kate? Subuh. Subuh. Iya. Batas subuh. Duhur. Terus. Asar, maghrib, isya, subuh. Anu kalau mau bangun setengah subuh kok sampai pagi nggak bisa bangun. Ya kenapa? Nggak dipadol pite rezeki ini. Ayo kok nggak bisa tangi kenapa? Sirai kemut-kemut berat. Oh, wong saya ndak sakit kok diobati. Lah tadi dek mau muni sirai mumet. Terus. Bingungnya bingung aja, tapi kan tapi akal saya normal. Mbah, bingung iku ono obate. Bener ra bingung. Saiki jamane canggih, Mbah. Bener ra bingung ngombe obat, nggih. Masuk ah, Mbah. Ketemu Dokter Ayu. Aku nek dalu. Aku nek dalu mimi obat doae, Mbah. Tos ah, Mbah.
tas ya? Ayo mbak, tas ini mbak. Ngiling. Sebentar lagi sampai. Jenengan nanti mlebu rumah sakit iki ora? Rumah sakit niku. Ayo. Saya jenengan delok sik. Kita rumah sakit gila. Rumah sakit. Okay. Saiki ono ora saiki sine rak kono antuk, Mbak. Oh, lho wong aku wong normal pas guru rumah sakit. Nek saiki ku ono suntike. Apa aku goreng atau polisi kuwi ngono bro iku ya abang-abang. Engko jenengan dak persani engko serius ora disuntik. Ora ono. Engke boten. Saiki ku boten teng rumah. Lah wong kula antar polisi. Anu niku kelihatan saya tuh sayang gua ya abang-abang. Teku anu artine sing marani ada yang ndak boleh. Itu sing ndak boleh itu kulitnya tuh putih. Nggih maaf ya omong sing rabrene niku nak enten sing marani rentuk niku keliru maaf. Nggih, dimaafke. Oke. Jalan ke rumah sakit iki. Kulo nate mriki. Heeh. Ayo kok kene. Oh, saiki ana bedah mulut. Bedah mulut kesehatan anak, penyakit dalam. Oh, iki jenengan bedah sentral. Oke, kita akan masuk.